Oh. Baik ya. Hey, selamat malam semuanya. Ya. Cek 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 Ya. cek. Cek 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 cek. Oh. Tiga. Dengar, Assalamualaikum. Pak. Ya, dengar. Alhamdulillah. Ya. Iya, Waalaikumsalam, Pak. Baik ya. Coba sudah tadi tadi lihat baru Nanda sama Julio ya. Tony sudah di-upload di Classroom? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah ya. Coba tadi Pak dilihat ya. Oh, barangkali Aduh, belum. sinyalnya. Belum. Ih, sinyalnya, Oh iya. sinyalnya. Ada yang sehingga ini belum di Tony Tristanto belum. Mungkin Belum. di Bentar, F5 barangkali mungkin kurang belum di refresh Pak Edi. Di refresh. Sudah 1 minggu yang lalu, Pak. Coba tak di cek dulu. Ya. Kelihatannya belum di anu di belum ini tidak ada lampiran. Bentar. Lalu Nanda dan Julio. Ya. Halo Rizkon, gimana Rizkon? Rizkon? Halo Rizkon? Ya Pak. Ya, tugasmu gimana? Sudah di-upload di Classroom? Di sini. Oh, bagus. Gimana? Tugas yang itu Pak apa? Iklan media iklan. Luar, ya, luar ruang, media luar ruang. Pak, ini gimana Pak? Luar ruang itu masih kurang Mbak, belum jadi semuanya. Belum jadi semua. Yang jadi baru apa? Saya upload sekarang Pak, sebentar. Ya. Atau dianukan dulu? Coba tunjukkan Pak Eci. Itu filenya di apa di kantor Pak Takop ini dulu di flash disk sebentar. Oh, di ya udah di yes. di upload di mana? Ya, Classroom ya. Copy dulu Pak. Ya. Ya. Dika bagaimana Dika? Halo Dika. Belum saya upload Pak. Belum di upload. Belum saya upload. Belum. Bisa ditunjukkan sekarang lewat share screen. Ya. Benar, Pak. Benar. Ini yang desainnya dulu, Pak. Ya, desainnya dulu. Ya, apapun yang sudah jadi. Yang penting sudah di no. Begitu. Share screen. Benar, Pak. Benar, Pak. Ah, oh, dah mulai. Dah muncul. Tugas bos. Yang mentahan apa yang sudah gabungan, Pak? Terserah. Pokoknya tunjukkan aja. Tunjukkan tugasmu. Nanti ini, Pak. Ada. Ini yang mentahan. Gambarnya ini masih, yang dari ya, gambarnya masih putih. Kelihatan enggak ini? Gambarnya si Dika ini. Masih layar putih tidak. Tidak kelihatan ya. Masih putih. Benar, Pak. Layar putih saja. Gitu. Gitu.
Ini, Pak. Oke. Ini apa ini? Ini yang banner. Ya, ini yang spanduk. Terus ini yang baliho. Baliho, banner, spanduk. Kok formatnya sama semua itu? Iya, JPG. Bukan, maksudnya itu ukurannya. Ukuran fotonya ini, Pak. Ukuran. Iya. Karena kok kalau spanduk biasanya kan memanjang. Ya. Yeah. Kalau banner biasanya itu portrait. Ya, yang baik yang X banner yang dipasang di dalam ruangan ataupun banner-banner yang dipasang di tepian jalan. Sementara kalau baliho itu ukurannya ya tergantung dari billboardnya atau billboardnya bisa portrait, bisa landscape, tapi ukurannya besar. Nanti itu akan ditempatkan di jalannya. Oh iya, Pak. Coba disesuaikan dengan format iklan luar ruangnya ya. Baliho, billboard, dan mungkin desainnya tinggal disesuaikan dengan format medianya ya. Jadi ini kan belum sesuai dengan format medianya. Pelajari karakteristiknya. Tapi kalau dari aspek desain, ini sudah punya karakter visual yang cukup kuat juga ya. Jadi tematiknya barangkali ini adalah futuristik ya. Futuristik karena terkait dengan komputer. Penggunaan desain yang futuristik semacam ini tentu terkait dengan produknya ya. Jadi tematiknya sudah oke ya. Hanya tinggal penyesuaian dengan format medianya ya. Coba nanti lihat karya teman-temanmu yang lain. Oke. Oh iya, Pak. Oke, yang lain? Cukup. Ya, cukup. Gimana, Ton? Pak Tony? Atau Pak Edi lihatkan dulu punyanya Nanda yang di classroom ya? Nanda siap ya, Nanda? Jelaskan ya. Iya, Pak. Baik. Pak Edi perlihatkan yang punya Nanda yang ada di classroom. Nah, itu Tony, Nanda, dan Julio sudah menyarankan. Kita lihat punyanya Nanda. Sudah kelihatan, Sir Pak Edi? Sudah, Pak. Baik. Sudah. Baiknya kita lihat ya. Nah, ini Sakura Beauty Care ya. Jadi ini bagaimana? Ceritakan ini. Dipasang di ini balihonya. Itu sebuah ya, itu baliho yang mengadakan apa itu sebuah klinik Sakura Beauty Care yang mengadakan apa itu pelajaran make up gitu, Pak. Make up class. Make up look 2020 beauty class with Dr. Ani yang di hari Jumat 6 Juni 2020. Gitu, Pak. Terus ini di bawahnya ada kontaknya, jika ingin ikut bisa menghubungi nomor tersebut. Ya. Baik. Ini Dr. Aninya itu yang artisnya atau siapa ini Dr. Ani? Jadi artisnya ini biasanya iklannya ya. Dr. Aninya karena ini seminar biasanya Dr. Aninya ini ada. Ya, seorang dokter pasti mungkin menggunakan atribut dokter, pakaian baju putih itu ya. Ya, dia menjadi pembicara seminar. Biasanya kalau seminar semacam ini, posternya ataupun iklannya itu pihak pembicaranya akan diperlihatkan wajahnya. Ya, bukan cuma sekedar namanya ya. Ya, itu coba kamu lihat kalau poster-poster seminar itu kan yang sekarang ini ya webinar ini kan banyak di internet, banyak ya kan, itu pasti biasanya apalagi ini seorang yang kredibel atau seorang yang terkenal. Kita asumsikan Dr. Ani ini adalah memang betul-betul terkenal, sosok yang terkenal. Nah, tentu dia juga bisa mempromosikan dirinya. Tapi kalau dari sisi bisa saja ditampilkan di situ fotonya Dr. Ani bahwa dialah pembicara yang tentu lebih meyakinkan ya
sosoknya seorang dokter yeah. digambarkan dengan baju. Ya, ambil saja foto dokter perempuan gitu ya. Iya. Yeah. Iya, gitu ya. Yeah, Pak. Baik. Kemudian ini juga ada tidak file tidak ditampilkan. Oh, nanti ada. Nanti, Pak. Nanti saya upload, Pak. Oke. Okay. Ya. 6 ya. Oke, itu baliho. Kemudian ini banner, ya. Banner, ya. Banner ini ukurannya lebih kecil, ya. Cuman kalau Pak Edi lihat ini, ya, ukuran dari font-nya, tulisannya itu, mungkin kalau dibandingkan, ini ukurannya berapa kali berapa bannernya? Berapa ya? 1x2 kayaknya. 1x2. Nah, kamu harus mensimulasikan. Kalau saya gunakan tipografi ukuran semacam ini, itu kira-kira bisa dilihat enggak? Ya. Jadi kalau Pak Edi melihat ini misalnya dari jauh pun ya, Pak Edi mendekat itu di jalan itu, hampir tulisan yang di bawah facial flag anti-aging itu enggak kelihatan. Ya, apalagi ini dibaca sambil ya. Jadi kamu harus mempertimbangkan ukuran, termasuk ukuran tulisannya, teksnya itu. Apakah dia bisa dibaca? Biasanya perbandingannya tentu bisa kita lihat dari, kamu bisa survei atau dilakukan di jalan-jalan kan banyak baliho, banyak banner-banner ya. Nah, tentu ini dia bisa dibaca. Kalau parola kata ini disimulasikan itu Pak Edi melihatnya ya. Melihatnya ini parola kata ini kan ukurannya ini agak kecil gitu, banner itu kan 1x9 tapi kalau dilihat dari sekitar 5 meter kan jadi kecil. Itu tulisannya, ini proporsi tulisannya tidak hampir tidak terbaca. Coba kalau kita lihat penempatan bannermu. Ya. Penempatan bannermu. Nah, ya kan? Ini kan ini dipandang dari agak jauh ya. Dia jadi tidak terbaca. Ya, mungkin kalau dia mendekatkan lagi misalnya ya. Oh, kecil lagi ya. Saya jalan dari sini ya. Gitu enggak kelihatan. Maka kurang besar ya. Jadi itu yang Pak Edi maksudkan tadi jika proporsi ya, proporsi antara desain tadi termasuk ukuran itu walaupun ukurannya besar tapi proporsinya terlalu kecil ya. Jadi enggak kelihatan. Iya. Jadi kalau ini harus bisa terbaca, kita kan jalan ini ya. Dan biasanya ini dipasang beberapa tempat. Bannernya tidak 1x1. Mungkin di bagian 10 meter kemudian 2, 10 meter lagi kemudian 3. Itu kan itu banner itu dipasang di tepi-tepi jalan itu ya. Itu bisa dilihat ya. Iya, Pak. Kemudian ini punyanya ya. Spanduk. Nah, kalau spanduk kan orang biasanya sambil berjalan untuk berhenti sejenak melihat. Itu pun ya dia bisa melihat. Jadi kalau desainnya lihatnya baik, ini desainnya ya. Tadi penempatannya ya. Nah, kalau di sini untuk ukuran proporsinya untuk facial flag itu bisa kelihatan ya. Jadi kira-kira kalau spanduk ya kamu perkirakan kalau ini kira-kira berapa ini? 1x1,5 atau 1x2, 3. Berapa ini? 3x1 kan. Ya, 3x1 kan berarti nanti 3x1 berapa senti itu ukuran tulisannya yang bisa terbaca ya. Ya. Jadi bannernya oke. Ya ini yang agak jadi masalah yang bannernya saja. Kalau spanduk masih oke ya, ukurannya proporsinya agak. Nah, hanya ini beauty care ya, melayani praktek umum ya. Ini misalnya serta anti aging. Baik. Oke, ini punyanya Nanda. Kita lihat lagi punyanya yang lain. Misalnya tadi punyanya Tony ya. Tony sudah di-upload.
Oke. Ini iklan layanan masyarakat, ya. Nah, lagi keramaian ya. Orang mungkin sambil menunggu ataupun dia berlalu lalang di situ kemudian melihat iklan ini ya. Cuman halo Tony. Tony, dengar Pak Edi? Iya, Pak. Kira-kira ada yang kurang nih, apa kira-kira? Ada yang kurang? Logo, Pak. Iya. Jadi komunikator, penyampai pesan iklan. Nah, siapa yang menyampaikan pesan? Itu sebenarnya ada cuman kemarin ketumpuk kayak Pak yang di desa ada. Ketumpuk ya. Jadi ya. Karena ini namanya komunikasi penjualan. Komunikasi itu ada tiga unsur kan? Iya. Ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, ada media menjadi wahana, sarana untuk pesan itu sendiri, kemudian ada komunikan atau audiens, pihak yang dikenai pesan itu tadi, yang menjadi sasaran komunikasi tadi. Nah, kalau pihaknya masyarakat ini, masyarakat yang sedang berkerumun di stasiun ya. Kemudian komunikatornya tidak jelas ini. Komunikatornya itu, ini sekaligus pelajaran buat yang lain ya, komunikator itu adalah pihak yang menyponsori pesan. Apakah untuk, karena namanya iklan itu punya komunikasi penjualan ya, itu komunikasi bisnis. Artinya pihak yang menyampaikan pesan itu tentu bisa saja lembaga swasta untuk memasarkan produk misalnya, pemerintah untuk menyampaikan pesan penjualan, atau lembaga-lembaga nirlaba misalnya, yang lainnya, lembaga nirlaba lainnya, ini ada pesan-pesan layanan. Ataupun perseorangan, perseorangan itu misalnya seorang calon legislatif yang mau menjual citra dirinya, seorang wali kota, ya, seorang ketua partai, biasanya kan itu kan banyak itu kalau lebaran itu kadang-kala mau pilkada pas lebaran, mereka pasang baliku ucapan selamat hari raya. Tapi dari apa? Dari ketua partai Golkar misalnya. Dari ketua, Surya Paloh, dari ketua partai Nasdem. Di situ menyampaikan pesan. Padahal sebenarnya itu tidak hanya murni mengucapkan selamat hari raya, misalnya demikian. Tapi juga sebenarnya itu peningkatan citra sebenarnya. Oh, kalau tokoh publik itu kadang-kala menjaga citranya dengan pesan-pesan kepada masyarakat melalui banyak media. Termasuk baliho-baliho ya. Apalagi musim pilkada banyak sekali ya baliho-baliho yang dipasang oleh personal. Jadi sponsor ini bisa personal ya, bisa lembaga swasta ataupun pemerintah, tapi masing-masing punya kepentingan. Nah, nirmada. Yang nirlaba misalnya Greenpeace ataupun kelompok-kelompok sosial, itu kepentingannya apa ya? Kepentingan sosial agar mereka bisa menyampaikan pesan itu kepada masyarakat umum. Lah, mereka mendapatkan sponsor dari mana? Ya kan dari donatur, dari donasi dan sebagainya. Jadi ada kepentingan. Ya, maka harus jelas siapa yang menyampaikan pesannya. Oke. Kemudian ini kita melihat oke, ini disampaikan dalam baliho, billboard yang besar ya. HTTP Korlantas. Oh, dari polisi ini ya. Iya, Pak. Tadi di bannernya ketumpuk logonya yang lain ada kok. Alah ya. Nah, ini dari polisi ya. Ternyata ada tadi bannernya ini. Bisa saja ya dari ini dari Korlantas. Ya, Pak Edi membacanya tadi pertama kali dari bagian bawah ini Korlantas. Itu berarti ini dari polisian, tapi ternyata di atasnya ada logo. Dan stop mudik, dampak nekat mudik ya, dari dia dikerubuti oleh corona ya. Kemudian ada yang lainnya. Oh, ini banner ya, banner tepi jalan. Nah, desainnya hampir sama dengan apa namanya balihonya, tapi nggak cocok karena yang bagian bawah tulisannya kecil mubazir, orang nggak terbaca itu ya. Iya, jadi menghabiskan ruang yang
berikan pesan yang terbaca ya, karena memang semua media itu punya keterbatasan dari segi format, tidak semuanya itu harus sama. Berikan pesan yang efektif dari masing-masing. Di sini pesan yang paling ditangkap stop mudik ya, ya itu besar kelihatan, tapi tulisan kecil-kecil yang bagian bawah itu ya, mungkin dampak nekat mudik agak besar dikit kelihatan, tapi kalau kita jalan gitu ya, itu enggak, yang kelihatan hanya stop mudik, stop mudik, stop mudik, tapi logonya, sementara pesan yang lain mubazir. Jadi hindari ketidakefektifan informasi ya. Jadi dia komunikatif karena ini pesan penjualan, efisiensi daripada penggunaan ruang ya, dicetak tiwas dicetak ngoyo-ngoyo menghabiskan tinta ora kewaca kan rugi. Nah, itu ya. Mending pesan singkat tapi mengena misalnya ya. Gitu ya. Kalau nanti disesuaikan itu desainnya ya. Jadi tidak desainnya tidak harus sama ya, karena memang apa namanya format dan target audiensnya itu berbeda. Kalau membacanya sambil naik motor kan hanya tulisan yang besar-besar, ya memang itulah efektifnya lah, nanti nggak guna pak. Nah, informasi itu tidak hanya satu media, biasanya kan dari beragam media. Jadi paparan informasinya itu memang disesuaikan dengan aksesibilitas daripada medianya itu. Kemampuan diaksesnya di mana itu. Kalau di jalan kan ya pesannya beda dengan yang di poster. Ya. Saya kira itu. Ini yang pelajaran buat kalian ya. GoPay 50. Ini asli ya. GoPay-nya ini asli. Spanduk aslinya ya. Asli pak. Asli ya. Ini kalau kita lihat pesannya cuma sedikit ya. Cashback, tulisan kecil-kecil ini juga ukurannya besar ya. Ini besar. Jadi memang keterbatasan walaupun bentuknya besar tapi karena dia diletakkan di jalan, maka dia harus memancing perhatian. Singkat, jelas, bisa terbaca ya. Baik, itu saya kira beberapa kritik yang bisa diperbaiki ya untuk yang tugasnya Tony ya. Sekarang kita lihat yang sudah lagi Julio ya, Julio ya. Julio. Halo Julio. Julio. Ngantuk ya, Pak? Ngantuk. Iya tadi Pak Edi di jalan ya. Baik. Sekarang jam sekian ngantuk. Baik ya. Oke. Sekarang ini Julio ya. Nah, dia promo promo untuk nah ini order kaos ya. Nah, ini juga sama ini, terutama tulisan alamat. Alamat itu kecil-kecil gitu ya. Ini ya mungkin kalau ukurannya pemasangannya itu tidak di atas yang tinggi itu, nah mungkin kelihatan, tapi kalau dipasang di tinggi ini tulisan alamatnya padahal penting nih WA-nya berapa dan lain sebagainya. Nah, karena biasanya ini kan efektif itu WA itu ya, nomor telepon itu yang dihubungi itu. Mungkin dipasang agak lebih besar lagi nih ya, supaya kelihatan bisa dibaca ya. Ini bannernya ya, ini sama, ini tulisannya kecil-kecil. Ini nggak akan kelihatan. Coba kalau kita lihat flash hasilnya ya. Nah, kalau X-banner ya, banner yang dipasang di dalam ruangan, tidak di jalan-jalan ataupun di depan toko itu, mungkin orang bisa membacanya dalam 1-2 meter ya. Sementara kalau di jalan kan bisa saja 5-10 meter sehingga tulisannya jadi tidak terbaca. Ini
tulisan yang kecilnya tidak terbaca. Kalau yang sebenarnya mungkin masih kayak 1-2 meter kelihatan. Ya. Nah ini lewat di tepi jalan. Oh ini misalnya seolah-olah Pak Edi ini naik motor ya dia baca ini. Nah, karena ini informasinya sekilas. Oh, dari jauh. Berarti semua sablon ya. Yang kecil-kecil tidak efektif. Ya, mending informasi kunci, nomor telepon, website, ataupun lokasi. Ya. Ya. Jadi tidak terbaca. Jadi yang menjadi pertimbangan kalian dalam menentukan ukuran itu adalah aspek keterbacaannya juga kalau teks ya. Karena tadi karakter media iklan luar ini kan dibaca dalam jarak yang cukup jauh ya. Kalau baliho semacam ini kan dibaca dalam sekitar 30 meter, 50 meter ya dengan ukuran besar itu sudah kelihatan dari jauh. Oh, tapi dengan kecepatan yang tinggi ya, 60-40 km per jam itu, kalau dari jauh kan jarak 100-200 meter, dia masih bisa terbaca tuh, dia melihat tuh. Nah, nanti lewat lagi. Mau kalau sablon gratis mungkin dia terpaparnya tidak sekali karena ini dipasang mungkin sekian minggu ya atau bulan ya, satu bulan misalnya itu kemudian akhirnya paparannya itu berulang kali mungkin pada waktu melihat pertama kali yang dilihat promo nanti orang biasanya kalau dia sudah melihat, dia akan mengalihkan perhatiannya ke informasi yang lainnya. Ya. Download gratis. Nanti lewat lagi ke situ. Nah, informasinya jadi lengkap nanti. Ya, kecenderungan orang itu yang sudah pernah dapat, dia langsung mengalihkan ke yang lainnya. Perhatiannya ke yang lainnya. Ya. Jadi, oke. Okay. Baik, saya kira itu ya nanti tinggal di desainnya diperbarui ataupun dari kritik-kritik Pak Edi tadi setelah mendengarkan kritik-kritik Pak Edi bisa dilengkapi dan disempurnakan desainnya ya. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Ya, nanti silahkan ya, silahkan nanti ditimbang-timbang lagi nanti ya, apa ya. Saran Pak Edi tadi ya, terutama terhadap ya. Format daripada masing-masing media iklan luarnya, kemudian aspek keterbacaannya, ya, kemudian dia dibaca dalam situasi apa sih? Kalau spanduk, oh, tadi Pak Edi sekali lagi ulang, spanduk biasanya di tempat pemberhentian, dipasang di perempatan jalan tapi sambil lampu merah ya ataupun di depan pasar atau di depan stasiun itu ada ya orang itu berlalu lalang sejenak dia memperhatikan sambil diam sebentar tapi kalau banner di tepi jalan dia kalau naik motor naik mobil slash kecil tapi karena banyak ya ingat pesannya itu terpaparnya berulang kali oh ini pertama kedua perjumpaan ketiga nanti jauh lagi ada lagi banner lagi. Ini kan iklan-iklan perumahan di tepi jalan kan banyak itu banner pasang. Mulai dari sedot WC, pijat, perumahan, banyak sekali ya macam-macam. Termasuk iklan-iklan yang lainnya ya. Kalau kita lihat di tepi jalan itu ya. Coba itu. Itu kalian juga perhatikan, kalian rasakan sendiri sambil naik motor, naik mobil, itu oh ini ada, sana ada. Coba kalau saya lihat apa pesan yang ditangkap. Jadi kamu bisa merasakan sebagai pembaca, audiens itu. Oh ini ada banner di tepi jalan. Coba tak simulasikan. Apa saya bisa menangkap apa sih dari bannernya itu? Kamu muter balik,
lewat terus melihat, terus dipelajari. Baliho juga demikian. Kalau kamu lihat baliho, kira-kira dalam waktu sekian detik pesan apa yang bisa ditangkap. Sehingga kamu nanti bisa mensimulasikan, kalau saya merancang baliho, oh inilah menjadi pertimbangan saya. Karena apa? Kalau terlalu kecil nggak bisa dilihat. Ya. Kalau pesannya harus efektif ternyata. Karena saya hanya bisa membaca sekian detik dalam proses perjalanan. Oke ya? Baik, saya kira cukup. Ya, selamat malam semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.